flow. Sempre em mim, sou bom. Ela me leou, bate me mirar de show. On to the flow, sempre em mim, sou bom. Oke pemirsa, saatnya Anda yang punya bakat ngedance, tunjukkan bakat kamu di Global TV karena ada acara baru nih namanya We Dance. Oke, di sini kita akan melakukan audisi 4 kota. Ada Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan juga Jakarta. Dan kali ini kita berada di Surabaya. Mana suaranya? Oke, Surabaya, are you ready? Wake up, We Dance. Woohoo! Selamat datang di kota Surabaya, kota pertama dari audisi We Dance yang mencari bakat-bakat dance terbaik di Indonesia. Karena We Dance mencari kamu-kamu dari berbagai umur yang ikutan We Dance. Dan hari ini dimulai di Surabaya. Salah satu dari rangkaian kegiatan audisi We Dance di kota Surabaya adalah coaching klinik yang dilakukan di beberapa tempat di Surabaya. Seru banget coaching kliniknya, bikin semua orang ingin ngedance. Sebagai kota pertama audisi We Dance ini, antusiasme dan semangat para kontestan sangat luar biasa. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya peserta yang datang untuk mengikuti audisi We Dance. Peserta We Dance audisi Surabaya tidak hanya datang dari kota-kota yang terkenal dengan kota pahlawan ini aja, tetapi juga dari kota-kota di sekitar Surabaya. Kita dari NTT, kita datang udah seminggu yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa tampilkan yang terbaik dan bisa lolos untuk kita kan. Banyak banget bakat dance dari kota Surabaya. Dan untuk mendapatkan tiket ke Jakarta, para peserta audisi harus menampilkan yang terbaik di hadapan para juri. We Dance itu bukan kompetisi yang seperti biasanya. Di sini kita nyari sesuatu yang beda, sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa memukau orang banyak di Indonesia. Untuk mencari bakat dance terbaik di setiap kotanya, audisi We Dance dilaksanakan secara ketat di 2 hari pelaksanaan audisi. Mereka yang berhasil merebut hati para juri di final audition adalah yang berhak mendapatkan tiket ke Jakarta. Kota Surabaya sebagai kota pahlawan menyimpan keberanian yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah lewat tari remo. Boleh diceritain tentang tarian yang kamu mau bawain? Kami di sini mau menarikan tarian Mampang Wetan. Itu menceritakan perjuangan rakyat Jawa Timur untuk mengusir penjajah dari negeri Indonesia ini. Oke, langsung aja. Power kalian bagus, untuk kekompakannya juga bagus. Pastinya aku say yes buat kalian. Terima kasih. Thank you. Selain tari remo, banyak juga peserta asal Surabaya yang membawakan tari tradisional Jawa Timur lainnya. Akankah mereka ini berhasil mendapatkan tiket menuju Jakarta? Peserta audisi Surabaya tidak hanya diikuti oleh peserta remaja dan dewasa,
anak-anak di Surabaya juga nggak mau kalah untuk unjuk bakat di hadapan para juri. Begitupun dengan Farel, penampilannya pun berhasil memikat hati para juri. Dan peserta yang satu ini juga tidak ingin ketinggalan. Inilah Kayla, peserta termuda dari Kota Surabaya. Kayla sudah nari tradisional sejak umur berapa? Enggak tahu, 2,5 tahun ya. Halo. Halo. Kayla nih. Umur berapa sayangku? 3 tahun, luar biasa. Oke, kamu udah siap? Kailani sayang? Sudah? Oke, udah. Walaupun muda, ternyata para penonton secara khusus memberikan aplaus yang luar biasa untuk kontestan yang satu ini. Lalu bagaimana dengan keputusan dewan juri? Aku gemes banget lihat kamu. Luar biasa banget kamu ya. Umurnya baru 3 tahun ya saya. Aku tahu tadi tarian semut namanya ya. Luar biasa banget. Tepuk tangannya dulu dong. Kayla bisa berlega hati karena dukungan orang tua dan guru juri memilihnya. Tapi apakah Kayla berhasil mendapatkan tiket ke Jakarta? Ataukah pasangan dance yang saling mendukung ini nih yang bakalan dapat tiket ke Jakarta? Masih di audisi WeDance di Kota Surabaya. Tidak mudah untuk memberikan yang terbaik di depan para juri. Karena audisi WeDance ini mencari dancer-dancer terbaik dan bervariasi baik kategori modern dance, tradisional, dan tidak ketinggalan juga bakat b-boy atau breakdance. Kamu nggak tahu nggak sih di WeDance bersama dengan WeChat ini kategorinya banyak sekali. Yang ikut ada yang cewek-cewek, grup cowok-cowok, ada yang campuran, ada juga yang couple, yang so sweet. Dan ini lucu dan unik dan bikin gue terenyuh itu adalah ada couple nih, Rizky sama Dinar namanya. Rizky ini ternyata bener-bener dari hati pengen nyatain cinta sama Dinarnya. Jadi ada udang di balik batu, ya Allah, pura-pura latihan ngedance padahal dia ada hati, ada hasrat. Nggak percaya, udah deh kita intip ya bagaimana suasana ketika mereka ikut audisi di hari yang pertama. Ini dia. Aku selain ikut acara WeDance ini, aku cuma ingin deket sama teman yang satu ini nih, Dinar. Dinar, itu dia. Oke, dan sekarang ini adalah hari kedua. Mereka tadi lolos di audisi pertama. Ini kita lagi di backstage, lagi persiapan. Kita intip dulu bagaimana kemesraan Rizky. Widih, Rizky. Kelihatan banget sih ya, Dinarnya kayaknya agak-agak nggak suka. Ini namanya siapa sih? Rizky. Oh, Rizky tuh yang ini aku cariin tuh. Ini namanya Dinar. Oh, Dinar ini cowok sekali Dinar ya. Ntar mau tampil berdua emang? Iya, tampil berdua pasangan. Judulnya apa tariannya? Tari Jaran Goyang. Jaran Goyang. Dengar-dengar katanya lu emang suka sama Dinarnya. Jangan bilang-bilang. Ya, gue udah bilang-bilang ke pengen sedih. Kan malu. Oh gitu. Emang ini pasangan udah lama? Maksudnya latihannya berpasangan dalam tarian udah lama ya? Dari kelas 1. Sekarang kelas berapa? Iya. Kelas 2 udah setahun. Aku pinjam kursinya ya, Mbak ya. Pinjam ya. Mukanya itu kayak sini dulu Mbak, sini. Sebelum kita ngobrol sini. Mukanya kayak Uut Permatasari. Ya, wes kalau gitu mau, makasih ya.
Mbak Dinar, sudah 1 tahun berarti menari bersama dengan Rizky, betul? Ya, enggak selalu. Masih banyak laki-laki lain yang nari bareng kamu juga? Ya enggak juga. Ya, laki-laki yang nari sama kamu berapa orang? Dia doang? Gue tuh comblang. Gue terkenal banget suka nyomblangin orang. Yang kabeknya sama Dila, jadian gue nyomblangin. Gue pengen berusaha. Semoga kita sampai lulus ke Jakarta bisa berdua dan bisa lanjut ke pelaminan. Udah, make upnya sudah make up pelaminan nih. Gimana kita kawinin sekarang? Udah, lu ngarep banget. Habis itu eyeshadow-nya baru nyatain cinta. Udah lagi, sukses ya. Buka hati, buka mata, buka telinga ya. Mungkin ini laki-laki pilihan yang sudah ditakdirkan oleh yang di atas buat kamu ya. Tidak hanya di atas panggung, tapi untuk mengarungi samudra lautan cinta. Udah tersama kademah. Ya. Simpan dulu usaha dia menggapai cintanya, karena saatnya mereka untuk tampil di depan juri. Lalu akankah performance-nya sesukses seperti usaha mengejar cintanya? Jamarullah, saya senang saat sebuah tarian itu sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Jadi, terima kasih. Dari saya, yes. Aku bilang yes. Dari saya, yes. Terima kasih. Karena WeDance sangat terbuka untuk laki-laki dan perempuan, siapa aja yang merasa jago dance bisa ikutan WeDance. Because when we come, we dance. Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll. Nah, kalau peserta yang satu ini unik banget. Gak cuma unik, tapi ternyata dia juga jago. Walaupun awalnya dia hanya belajar otodidak dari YouTube, tapi dia udah berhasil mewakili Indonesia di kompetisi dance kelas internasional. Selamat siang, Peanut. Siang. Jenis tarian apa yang bakal kamu bawain siang ini? Robotik dan animation. Yaudah, silakan, Peanut. Ngomong jujur, bukli wes pasti acur. Waka kena diatur, di puper. Dancer-dancer dari Surabaya itu selalu bikin aku pusing kalau ngejuri. Tapi selain itu, yes. Yes dari saya juga. Yes buat kamu. Yes, yes, yes. Tidak hanya Peanut yang datang dengan dance unik. Peserta satu ini juga unik banget. Tak ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Ilin, yes. Aku juga yes. Congratulations. Kalau misalnya nih ada Ilan di sini tadi tampil sendirian pas dia muncul gitu, gue yang sendiri mau ngapain tuh dia gitu ya. Terus udah gitu lagunya lagu Ebit GAD.
lu tampil sendiri pakai lagu Ebit Yari mau diapain, ternyata keren banget, lu keren banget. Basic nari lu apa aja sih? Dulu pas kecil belajar balet, terus habis itu stop, baru SMA mulai lagi. Balet kecil, SMA mulai nari-nari yang lain lagi juga. Itu koreografernya tadi siapa? Aku sendiri. Kelihatan juga pemula. Kata per kata, detail per detail beneran divisualisasikan, ada kerikil, ada bisu, segala macam gitu. Itu luar biasa, latihannya berapa lama? Bikinnya baru kemarin sih. Oh, dan itu didedikasikan buat bencana alam yang ada di Indonesia mungkin? Betul? Kalau kasih judul tadi, judul tariannya apa? Bencana alam. Bencana alam. Dan just lega tadi, udah lega banget ya. Gue nontonnya bener-bener sampai terharu, bener. Dari hati, melakukan sesuatu kalau dari hati beda. Selesai lain ya. Mudah-mudahan lu masuk 3 besar perwakilan dari Surabaya. Gue dukung dia. Sumpah. Sukses ya. Ah, berkaca-kaca matanya. Tadi kita sudah menyaksikan para kontestan perempuan yang energik dan gokil-gokil. Lalu bagaimana dengan kontestan cowok di audisi WeDance Kota Surabaya ini? Hiki Cowo Style! Perempuan Kota Surabaya benar-benar kreatif menampilkan tariannya. Tapi peserta cowok juga gak mau kalah. Penampilan mereka keren, tapi gak ketinggalan. Mereka juga lucu, tapi gayanya gak unyu-unyu sih. Semua tangan di atas dari Sabang sampai Merauke. Ini pop patriotik, bukan sekedar musik. Yang penting tetap asik, sik, 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 asik. Every day I'm dangdutan. Lock to the max, luar biasa sekali. Kalian bisa menguasai
panggung dengan baik, kalian bisa menguasai penonton dengan baik. Konsep kalian juga bukan sekedar mengandalkan yang namanya teknik, tapi kalian punya dan funkiness, sesuatu yang seru dari dalam diri kalian, dan saya suka sekali. Dan otomatis saya akan bilang yes buat kalian. Yes buat kalian. Yes, thank you guys. Thank you. Nah, kalau menyaksikan peserta yang satu ini bisa membuat merinding. Mendengar alunan lagu pembukanya aja seakan membangkitkan rasa cinta pada Ibu Pertiwi. Merajut Indonesia mengajak pemuda untuk cinta tanah air. Puja-puja bangsa. Pancasila, sekali merdeka, tetap merdeka. Mengabdi pada rakyat, bangsa dan negara. Bangunlah jiwanya, lalu bangun badannya. Indonesia Raya. Seluruh performance kalian keren, so it's a yes from me. Dan aku kasih yes buat kalian. Dari saya, yes. Selain tari tradisional dan modern, juga ada b-boy solo. Yang satu ini adalah gaya tari jalanan yang muncul sebagai bagian dari gerakan hip hop. Butuh latihan dan skill khusus untuk bisa jadi b-boy seperti mereka loh. Oke, okay, it's time for battle. Come on. Pemirsa tahu enggak? Di We Dance ini bersama dengan Lucet, kita tuh ada kategori B-boys. B-boys ini ada 18 peserta. Ini perorangan dan nanti mereka akan beradu nih. Satu demi satu kayak gini. Dari 18 diambil 8. Dari 8 diambil 4 peserta dari 42. Nah, tapi dari 2 ini kita hanya mengambil satu saja yang bisa kita kirim ke Jakarta. Good. Ah, gitu dong, aku juga bisa. Eh, ajarin dong, ajarin yang kan gue cuma modal gue itu ya, bentar modal gue itu cuma bisa salto doang gini, itu doang. Gue pengen tuh ke belakang gitu, tapi bantuin dong, bantuin pegangin gitu ya. Iya. Susah, beneran susah. We Dance keren banget. Dari puluhan peserta b-boy yang berkompetisi, ada Guan yang juga siap bersaing untuk mendapatkan tiket ke Jakarta. Something gonna make you move.
Sekali lagi semangat ya untuk B-Boy Eka. Untuk battle pertama antara Guam melawan Eka, yang lolos untuk ke ronde berikutnya kita kasih ke Eka. Halo, nama gua Guan, B-Boy Guan. Gua kalah tapi itu menjadi motivasi buat gua ke depannya dan seterusnya nanti untuk bisa menang event-event bisa seperti ini selanjutnya. Yo, I will be more better than this. Memang gak gampang untuk bisa jadi B-Boy terbaik. Lewat mekanisme battle, masing-masing peserta harus menunjukkan gaya terbaik mereka untuk bisa jadi yang terbaik di Surabaya. Dan akhirnya, inilah B-Boy Surabaya yang sampai ke babak final. Oh! Saya tunggu Akbar di final. Anafi, gua tunggu lo di final. Banyak orang yang ikut audisi WeDance di kota Surabaya dengan berbagai profesi. Dan kali ini jangan kaget, karena ada peserta yang berprofesi sebagai pengajar tari tradisional. Walaupun sehari-hari Farida mengajar tari tradisional di sebuah sanggar tari di Surabaya, ia juga ikut audisi WeDance, tapi bukan menari tradisional, tapi hip-hop. Buat murid saya, kalian jangan takut, jangan menyerah, tetap semangat. Saya ikut lomba ini bukan hanya untuk mengalahkan kalian. Saya ingin memberikan kepada pelajaran kepada kalian bahwa di luar sana banyak penari hebat, banyak penari yang patut kalian contoh. Buat anak-anakku, semangat ya. Are you ready? I wish you all good luck dan saya suka banget sama performance yang barusan. So, yes dari saya. Yes. Yes. Tidak hanya peserta tradisional dan modern yang tegang menunggu keputusan juri. Sesaat lagi dua kontestan yang berhasil menuju final battle tengah bersiap-siap untuk bertarung yang akan menentukan siapa yang menjadi terbaik di antara mereka berdua. Asik, asik. Yeah. Okay. Oh. Gimana kapan asik digituin ya? Asik. Oke. Okay. Oke. Okay.
Wow, gokil abis. Akhirnya dua b-boy ini telah beraksi. Dan kedua kontestan ini cukup membingungkan ketiga juri untuk menjadi wakil kota Surabaya. Dan siapa yang akan mendapatkan tiket ke Jakarta? Inilah saatnya mengumumkan siapa yang berhasil lolos audisi Kota Surabaya. Dan dewan juri memilih dan inilah para finalis Surabaya yang berhasil mendapatkan tiket ke Jakarta. Dan sulit sekali memilih di antara yang semua yang bagus-bagus di Surabaya. Dan kita tetap harus milih satu karena memang dari kategori tradisi kita harus nerbangin satu grup. Dan tadi kita udah melihat nilai, kita udah diskusi secara bersama-sama dan memikirkan berbagai aspek karena banyak kreativitas, penguasaan panggung dan gimana caranya membuat suatu performance yang memang benar-benar bisa mempesona semua orang di sini. Kategori tradisional. Gito Maron. Berikutnya lagi ada kategori dari modern dance ya. Untuk We Dance Surabaya adalah Lock to the Max. Satu tiket lagi untuk bisa mengisi di We Dance ini. Kita memilih Peanut. Selamat selamat untuk Peanut yang udah dapat wild card. Pemenang di We Dance kali ini untuk D-Boy. Dan Hanafi. Selamat kepada para pemenang dari Surabaya. Arek Surabaya, jangan lupa dukung mereka ya di Jakarta. Nama saya Pina dari Surabaya, dari kru Heavy Bangsal. Jadi Peanut itu P-nya berdiri dari popping, yaitu genre dance yang saya tekuni, dan Nat-nya berarti sendiri dari pendekan nama saya Natalia, dan juga yang dalam bahasa slangnya Amerika berarti gila. Jadi saya intinya gila popping. Untuk seluruh warga Indonesia untuk mendukung saya di kompetisi We Dance. Nama saya Nafi, kegiatan saya sehari-hari latihan b-boy, ngelatih. Saya suka b-boy karena b-boy itu kelihatan keren waktu saya lihat pertama kali. Dari gerakannya, dari gayanya, apa menarik banyak orang ya. Kalau saya ikut b-boy mungkin saya bisa punya banyak teman lagi. Pengen benar-benar ngewakilin Surabaya untuk berkompetisi di national event dan buktikan bahwa saya layak untuk mewakili Surabaya dan mewakili tim saya. Let's go to the beach.
Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Halo, kita dari Bangsat of Class Music Crew, Love to the Max. Senang banget bisa ikutan acara We Dance, We Chat. Kita benar-benar ingin kenalin style kami, rocking, style funk pada khususnya ya di Indonesia ini masih kurang peminatnya. Jadi kita mau buktikan kalau funk styler rocking itu bisa diterima di masyarakat luas juga di Indonesia dan bisa sampai ke internasional juga. Untuk masyarakat Surabaya, dukung kita, benar-benar kita akan melakukan yang baik dan semua untuk kalian. Dan untuk Surabaya, peace. Selain itu, ada juga Gito Maron yang memenangkan kategori tradisional dan mewakilkan kota Surabaya ke Jakarta. Surabaya menghasilkan 3 nama. Satu diantaranya adalah B-Boy. Itu B-Boy itu gerakannya sebetulnya simpel-simpel aja, tapi susah. Jadi yang belum masuk ke 3 besar, yang nggak diterbangkan ke Jakarta, jangan berkecil hati ya. Terus tinggalkan prestasinya. Oke, mungkin bukan kesempatannya di sini. Mungkin tahun depan. Mudah-mudahan kontraknya berlanjut juga bareng gue. Oke, 3 nama sudah terbangkan ke Jakarta dari Surabaya. Giliran saya akan menuju ke Yogyakarta. Hah, ke Jakarta? Gimana berani berhadapan dengan 3 nama yang berasal dari Surabaya? Apa? Oke, okay. Are you ready? Yogyakarta, I'm coming. We come, we dance! Ah! Ya pemirsa, inilah dia Yogyakarta. Tapi karena keadaan alam yang kurang memungkinkan, saya harus menggunakan perlengkapan ini. Oke, kacamata dan juga masker. Kenapa saya harus memakai kacamata dan masker? Ayo, kita turun dari mobil ini dan Anda akan lihat apa yang terjadi di Yogyakarta hari ini. Berbeda dengan audisi di kota Jogja ini, pasca erupsi Gunung Kelut berdampak pada hujan abu yang turut menyelimuti wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Namun, semangat para kontestan di kota Jogja tak menyurutkan niat mereka untuk mengikuti audisi ini. We came here to party. We didn't come here to fight. Okay, selamat sore semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa di audisi di dance kota Yogyakarta ini kondisinya yang ada erupsi dari Gunung Kelut itu sudah abu vulkanik dan kondisinya memang kurang kondusif. Tapi kita, saya mewakili khususnya diri, salam salut sama kalian semua yang sudah datang. Saya masih standing applause khususnya diri dulu di sini. Buat kalian semua. Tapi perjuangan para peserta belum berakhir. Minggu depan kita akan lihat ya bagaimana perjuangan para peserta yang belum tampil di hari ini. Nanti kita lihat minggu depan sekaligus kita juga akan pergi ke Bandung. Makanya ayo Bandung, are you ready? We dance bersama dengan We Dance.